Hai, anda bersama kami di Amans. Oppo tahun ini melancarkan peranti kelas pertengahan yang boleh dikatakan agak popular dan mempunyai penawaran yang sedikit menarik pada pandangan kami sendiri. Hari ini kami akan mengulas mengenai peranti terbaru Oppo A92 yang baru saja dilancarkan tidak lama selepas Oppo A91 pada tanda harga RM1,199. Oppo A92 mempunyai satu daya tarikan berbanding pendahulunya, bukan sahaja dari segi fungsi, malah hardware yang ditawarkan. Dari segi spesifikasi, ia dijana oleh chip pemproses Snapdragon 665, 8GB RAM dan storan dalaman 128GB. Pada paparan skrin, ia kelihatan terang walaupun di bawah cahaya matahari. Skrin sejenis IPS LCD, sudut pandangan berbeza juga kelihatan baik, terutamanya jika anda sedang meletakkan peranti di atas meja dan ingin melihat notifikasi yang masuk dengan cepat tanpa perlu mengangkat telefon dengan hanya menyah kunci dengan mudah. Keterangan skrin sehingga 480 nits brightness sememangnya dapat memberi kecerahan yang sepatutnya ada apabila berada di luar. Sesuai untuk anda yang seringkali membuat kerja di luar ataupun ketika sedang bersiar-siar, terutamanya apabila ingin menangkap gambar di waktu tengah hari. Kami ada cakapkan bahawa peranti ini dijana oleh chip pemproses Snapdragon 665. Adakah ini satu langkah ke belakang daripada peranti Oppo A91 yang sebelum ini? Separuh daripadanya ya dan separuh lagi tidak. Pertama sekali, chip pemproses Snapdragon 665 adalah boleh dikatakan satu penaik tarafan daripada sebelumnya Helio P70. Ya, ini disebabkan oleh benchmark adalah lebih tinggi dan ada kerana masing-masing menggunakan RAM yang sama sahaja 8GB. Dari segi pengalaman, Oppo A92 menjalankan sistem operasi ColorOS 7.1 terkini yang berasaskan Android 10 keluar sahaja daripada kotak, tidak seperti pendahulunya. Pengalaman menatar pada skrin juga adalah baik. ColorOS 7 menawarkan UI yang sedikit berlainan seperti aturan quick setting yang lebih kecil dan sesuai juga untuk satu tangan. Menatal pada sebelah kiri, smart system yang mana anda boleh meletakkan info aplikasi yang anda ingin lihat dengan sekilas pandang, tetapi anda masih lagi boleh meletakkan widget Android yang asal pada home screen. Seperti yang kami cakapkan tadi, ia menggunakan skrin sejenis IPS LCD, tetapi pada perisian ini terbinanya mod malam yang mana sebelum ini kami pernah ceritakan Oppo A91 tidak mempunyai fungsi itu walaupun jenis skrin adalah AMOLED. Tetapi tidak mengapa kerana sebaiknya mod tambah gelap ini amat berguna tidak kira jenis skrin apa yang diguna pakai. Ia turut menjadikan smart sidebar yang ada pada peranti mereka sebelum ini untuk mengakses aplikasi harian dengan cepat seperti Instagram, Twitter dan sebagainya. Quick setting turut disediakan seperti screenshot dan screen recorder supaya anda tidak perlu menata skrin daripada atas. Ya betul, kami boleh katakan sistem operasinya adalah baik-baik sahaja. Namun selepas menggunakannya dalam jangka masa seminggu, kami dapat rasakan penurunan prestasi terutamanya apabila bertukar-tukar aplikasi seperti permainan ataupun aplikasi harian. Maksud kami, apabila anda bertukar aplikasi terasa lengah masa seperti perlu tunggu beberapa saat sebelum dapat lihat apa yang terbaru pada aplikasi tersebut, walaupun internet yang kami gunakan boleh dikatakan pantas hingga 300 Mbps. Selain itu juga, sistem GPS turut diuji dengan membuka aplikasi Google Maps. Membuka aplikasi memakan masa yang agak lama dan bagi kami tidak begitu sesuai sekiranya selalu menggunakan aplikasi yang menggunakan peta atau GPS. Walaupun begitu, perkara ini bukanlah memberi kesan yang kritikal kerana boleh sahaja guna seperti biasa. Cumanya kami sering bandingkan dengan peranti kelas pertengahan yang lain. ColorOS 7 turut menyediakan performance mode di mana kadar penggunaan CPU akan terus tinggi bagi mengelak lengah masa yang jelas. Pada pendapat kami sendiri, ia masih tidak begitu bagus dan boleh dikatakan sama saja apabila mematikannya. Baiklah, sudah sampai masanya bercakap tentang kamera. Kalau diikutkan, Oppo tidak menaik taraf apa-apa tentang sensor ini di mana ia menggunakan sensor 48MP quad camera. Hasil gambar 48MP kelihatan terang dan baik. Mode HDR boleh diaktifkan secara automatik jika mahu. Langit kelihatan tidak terlalu overexposed setelah mode HDR diaktifkan. Tiada kamera makro dan zoom di sini, di mana anda hanya mempunyai pilihan ultra lebar sahaja. Dua lagi kamera berfungsi sebagai depth dan juga monochrome. Ultra lebar di sini memuatkan sensor 8MP, agak sedikit kurang di mana ketajaman tidak diambil dengan serius dan lebih kepada post-processing untuk menampakkan gambar lebih cantik. Kami juga menguji mode malam yang tersedia dan untuk aktifkannya, hanya beberapa tatalan yang diperlukan. Tetapi kami lihat perbezaan berbanding mode biasa adalah hampir sama sahaja. Lihatlah gambar yang kami telah tangkap. Hampir tiada beza berbanding peranti lain yang kami uji.
Kamera hadapan kelihatan baik dengan detail yang mencukupi walaupun hanya meletakkan sensor 16MP dan image range yang baik, cuma tidaklah seluas sensor ultra lebar. Ketahanan bateri menurut data yang telah direkodkan oleh mereka daripada bermula 100% sehinggalah 5% adalah 6 jam yang mana boleh dikatakan bagus. Ini mungkin kerana kami tidak terlalu memfokuskan pemuas selepas mendapat tahu aplikasi permainan tidak berjalan dengan begitu baik. Mengikut pendapat kami sendiri, tetapi lebih kepada menangkap gambar, aplikasi sosial harian malah mengedit video untuk TikTok serba sedikit. Bercakap mengenai pemuas pula, aplikasi yang kami mainkan adalah Asphalt 9 yang memiliki tetapan grafik dan FPS secara automatik, tidak terasa lancar dan tersekat-sekat seakan FPS yang tidak mencukupi bagi sebuah permainan sentiasa bergerak dengan laju. Sama juga seperti PUBG Mobile, di mana di sini kami sedikit terkeliru dengan kadar FPS dan touch sampling yang kurang baik. Anda hanya boleh bermain aplikasi yang tidak begitu grafik intensif sahaja seperti 2D games maupun Clash of Clans dan lain-lain. Tuntasnya, kami rasakan peranti ini memberi pilihan yang lain daripada OPPO A91 kerana kedua-duanya memiliki spesifikasi yang hampir sama sahaja, cuma sedikit perubahan di sini sana seperti pembesar suara stereo. Skrin berlubang di sebelah kiri yang nampak lebih moden, bateri yang lebih besar dan sistem operasi yang lebih terkini. OPPO A92 adalah sebuah model yang lebih baik pada pandangan kami. Tetapi OPPO A91 sudah cukup memadai jika bajet tidak mencukupi. Sejujurnya, kami sukakan rekaan OPPO A92 yang lebih ceria, sedap mata memandang dan selesa berada di tangan. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.